Halo guys, berjumpa lagi dengan JMH Channel. Dalam video kali ini, kita sedang menuju ke Bukit Penatapan Si Leme-Leme. Dalam video ini, kita memulai rute perjalanannya dari Kota Dolok Sanggul guys, terus menuju ke Kecamatan Polung. Dari Kecamatan Polung kita menuju ke Desa Persingguran 2, yaitu Desa Wisata Persingguran. Kemudian kita lanjutkan perjalanan dengan menempuh jarak kurang lebih 6-8 km menuju penatapan si Leme-Leme tersebut. Bila ada yang bertanya-tanya kenapa suaraku berubah, itu karena saya sedang sakit guys. Ketika kita sudah menemukan persimpangan jalan menuju Kecamatan Bakti Raja, tepatnya dua ke arah, berarti itu pertanda bahwa penatapan si Leme-Leme tidak jauh lagi guys. Dan akhirnya kita sampai juga di penatapan si Leme-Leme guys. Inilah dia tempat yang sudah mulai viral di media sosial saat ini. Memang sangat bagus sekali guys, karena view yang ditawarkan sungguh keren. Dari sini kita akan melihat hamparan dataran yang luas, perbukitan, karena posisinya yang berada di atas perbukitan sehingga kita bisa melihat indahnya pemandangan alam Danau Toba. Keunikan dari tempat ini sendiri karena dari atas perbukitan ini kita bisa melihat keindahan alam Kecamatan Bakti Raja sekitarnya dengan Danau Toba yang seperti teluk dan Pulau Simamora yang ada di tengah-tengahnya. Dari tempat ini kita tidak hanya melihat Pulau Simamora, tapi juga kita bisa melihat Pulau Samosir dan Pulau Sibadang. Dari tempat ini juga kita bisa melihat pemandangan Sipicur yang ada di sebelah kanan tempat ini. Inilah dia keadaan dari penatapan si Leme-Leme sendiri guys. Masih sangat sederhana. Hanya ada beberapa kios yang dibangun. Dan juga jalan ke tempat ini belum bagus guys. Thank you.
beginilah keadaan tempat ini yang begitu indah. Tapi meskipun sangat indah, tempat ini sudah lama dihiraukan. Sama seperti hatiku yang sangat tulus kepadamu, tetapi kamu hiraukan. Oh my god! Wow! Bercanda guys. Oke guys, demikianlah ulasan singkat tentang penetapan si Leme-Leme. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.